butuh. Dan alhasil ikan hiu butuh pun kaget lalu menyerang kakak penyelam kami. Dan kakak penyelam kami terhisap hanya 5 detik, tetapi menghasilkan 50 jahitan. Anda bisa bayangkan ya, hisapan dari seekor ikan hiu butuh. Dan sejenak kita tinggalkan ikan hiu butuhnya, kita bercerita tentang ikan hiu yang mendominasi akuarium ini, yaitu ikan hiu sirip hitam. Di mana ikan hiu sirip hitam merupakan ikan hiu terganas yang menduduki di urutan nomor ke-25. Ternyata para pengunjung, ikan hiu sirip hitam ini ya, Anda bisa mengetahuinya, ciri-ciri bentuk tubuhnya memiliki warna hitam pada setiap ujung siripnya. Ikan hiu sirip hitam ini ternyata merupakan ikan hiu yang semi agresif. Dia tidak akan menyerang manusia apabila tidak beramis ataupun gaulnya. Jadi Anda, bila Anda ingin menyentuh bayi-bayi dari ikan hiu sirip hitam, silakan. Ada di kolam sentuh sahabat laut, di mana seluruh Indonesia ini berhasil mengembangbiakan ikan hiu sirip hitam.